Jenenge sapa? Billy. Assalamualaikum. Kita berada di Desa Krewe ya. Masih meneruskan yang tadi. Bersama tim Gebi-gebi Cicup. Ini ke rumahnya Mbak Lili yang katanya sakit sakit apa? Gak bisa jalan. Ini rumahnya, guys. Kita lihat kondisi rumahnya mau ampok. Ini keadaan rumahnya. Rumahnya mau ampok, guys. Assalamualaikum. Sakit. Mboten hidup kok. Anu kotor di sini kotor. Keluar. Sampeyan sakit jalan? Nggih sakit. Cuma elek tebe mboten sakit ngoten. Sampeyan jalan coba. Nek mriki lho sakit. Yo sik. Oh, sampeyan jalan, Bu. Lemas, kayak itu lemas. Iya, nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Kakinya. Sing sakit di mana, Bu? Jadi di sakit di panas nih, lek di betul lo nggak ngerti nih ngerti lo kayak jijik gitu ya. Wis lama? Iya. Sampai pinten? Sepuluh tahun. Mungkin wonten 10 tahun. Balik nanas. Ben pena. Enggak. Itu mana? 10 tahun kok. Ini sekarang alhamdulillah kakinya lemes, enggak ada tenaga, persendiannya kering. Sebenarnya ini ada salah satu sing menancap. Ini ada salah satu menancap, akhirnya sudah menjadi gak menjadi bubur, jadi nana. Banyak nana. Rada miring, Bu. Lah. Iki sakit, Bu. Iki sakit. Ini sakit bener. Banyak nana. Ingin mengeluarkan nana. Sakit digini, no, Bu. Iya sakit. Sakit. Awalnya kenapa, Bu? Tiba lho. Sampean biyen cuantik ya. Nggih mboten. Saiki sampean di rumah kene mbek sapa? Dewe. Dewe. Suamine meninggal. Oh, meninggal. Dikane, Bu. Putrane. Terus putrane nanti? Nanti dia beri kolom dengan ngarep musola. Sing setunggal enten Jakarta. Mboten nanti wangsul. Karo ibu lorong ngene iki. Nggih, semerap soalnya wis sekel ku loro. Ya disuntik no mak lorong. Bener ya? Nggih, disuntik. Mboten salah kan? Niku mbok niku kali iki. Mbok. Ya, pun niku piyambak niku. Sami piyambak e. Namanya siapa, Bu? Lili. Bu Lili. Bu Lili. Kita juga enggak tahu. Ini Bu Lili. Tentang. Ini tim dadaan. Hah? Tim kaget. Apa, Pak Eko? Gares. Rai gares. Jadi kita keluarkan. Coba, Bu, sampai nang tempat tidur. Kali tilman. Sampai yang coba, rasanya sik sakit. Nggih sakit. Loh, tak ambil itu tadi, dari berkurang enggak? Mengkurap. Ya. Santai sih.
Sopo sing masakno Bu lek sampean ngene iki, Bu? Ya Pak, sampean rumah Bu. Rumah ya, rutan ini ya. Ini bantalnya Pak. Anaknya kerja apa Bu di Jakarta Bu? Ini sakit loh ya. Ibunya enggak di kaki itu. Ini sakit banget ini. Perut. Bu, kan enggak. Pak Bu, sampai lenggah. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jalannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wis rodok ya apa? Nggih, anu lemes dhithik. Lemes dhithik? Pun berkurang. Berkurang, Bu? Nggih, berkurang. Berkurang. Cepat sampai jalan lagi. Kan demi kita sakit. Oh, niku tasik mboten saged langsung waras karena iki lek aku melihat iki bosok, Bu. Sampeyan duduk wis. Sampeyan duduk. Sesuai pinten Bu Lilik? Sesuai pinten? Semoga sekitar 50. Masih sekitar 45. Enggak ana lebih dari 40. Ibu ini bebannya sangat berat. Jadi ini wis menelongso sekali karena ya kayak gini terus kondisinya. Terus makan ya apa Bu? Hah? Enggak patek makan. Apa kok enggak patek makan? Nggih. Diet ta Bu? Enggak diet, Mas. Ya, Mas, aku males. Wega. Enggak ada selera makan. Wega, Mas. Sebetulnya ibu ini non-medis. Bukan medis. Suaminya sudah lama meninggal ya? 2 tahun. 2 tahun yang lalu? 2 tahun? Iya. Sakitnya? Batuk. Kayak, kayak sebangsa, apa? TBC, asma ya? Iya. Malam, sok, lek batuk keluar malam. Sekitar jam... mulai jam, pokoknya malam jam 1 sampai jam 3 subuh mulai hilang batuk. Iya. Iya. Sama. Jadi suami sama duit batuk. Kena itu. Pusing ya Bu? Pusing. Ini sakit Mas. Ini kuantum. Anu kena lainnya gak kena itu loh. Iya. Sakit. Kena lainnya ini gak kena. Bisa noleh. Tapi ngerti mau Bu dulu. Pak robot. Ini sakitnya maju ke depan. Sampean persis apa yang di badannya. Jadi model ibu model. Ini persis apa yang ada di badannya. Paham? Iya. Paham? Besok masuk pagi. Aku kabel. Ngeluhnya orang kayak anu nih. Jenut. Ngeluhnya. Jenut. Anjirnya ada barangnya kok. Ibu juga mangkel sama anak-anak ya. Iya. Mangkel banget sama anak-anak. Nangis, Bu. Terutama mangkelnya sama anak-anak. Bukan malah bukan malah dek nang dek dewe nang anak-anake. Kok setega ini ngono lho maksudnya.
Nggih, Bu, nggih. Jadi kondisine dek iki kayak gini anake kayak enggak mau tahu. Nggih. Ya apa-apa, Bu. Jangan tangisaken, Bu, tolong cek blok. Ya iki memang tak buka biar sampe menangis insyaallah, Bu. Kepala ya iso noleh pisan, Bu. Sakit juga. Iya tak. Nolak marah? Nolak sakit. Sakit apa marah? Kak Loro? Beten. Masih muda sebetulnya begini. Tapi pikiran. Enggak. Oh iya, kalau sekarang pikirannya full time. Pokoknya mau sih pondamku semua kalau untuk anak-anak. Yang lainnya tidak begitu. Nolongso karena ada sakit kayak begini, anaknya nggak mau tahu gitu loh. Kok benci? No, yo yo. Tapi ya beneran nggak tadi lagi. Kalau disuruh juga. Bukan itu sebetulnya ya Bu yang diharapkan. Jadi orang tua itu harus kata-kata dikasih uang atau disuntik kok tidak itu perhatian. Diperhatino setiap hari. Ya apa Bu, makane tak apa. Insyaallah sampean nang laras lek ngono ya. Karena hatine kan seneng. Ikane jalan-jalan ya, Bu. Wis rapi kabeh. Sing nang Jakarta yo kirangan. Nggih pamitin kok aku tak rapi yo, Mak. Rapi yo engko wis gedhe. Ayo rono, yo ora iso rono bapakmu yo ngene. Aku gak iso mlaku le. Terus gimana wangsul sama anak ini? Pirang tahun Bu? Kali tahun. Pirang tahun, kerja apa? Tirasi promosi. Promosi apa Bu? Nge, ada seronik ini dulu. Oh. Terus. Pak. Pak Misri, untuk dekat ini. Saya bisa balik. Sudah Bu. Kau ngerti tak? Iya kan? Nanti tak kaya tau. Ada rokok. Sama lorongan. Lorongan. Ada lorongan. Lorongan lah. Ayo namin. Bisa. Masuk kau. Masuk kau. Oke. Duki kados doyo niki. Nggih. Sampean yang sabar ya. Sabar. Karena Allah sudah memberi ujian ini ya. Mau enggak mau harus diterima. Ibu e sampean orang tuane sampean ada? Ya ada sudah meninggal semua. Ibu insya Allah pun ningali berasi namun sekedik insya Allah kita datang mewakili anak-anak njenengan nggih. Bae enten waktu suatu hari mriki malih nggih. 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 Sing kuat. Nggih. 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 Nggih.